berkenaan tentang salat tarawih ya dalam bulan Ramadan, adakah dianjurkan untuk kita berzikir ya di antara setiap dua rakaat itu dengan zikir-zikir bacaan-bacaan tertentu? Pertama, kita kata perlu kita tegaskan bahawa dalam melaksanakan solat tarawih tidak sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zikir-zikir yang perlu dibaca di antara selang setiap dua rakaat itu. Sama sekali tidak ada ya hadis ya atau petunjuk daripada para sahabat tentang adanya zikir-zikir yang perlu dibaca. Ya, itu perlu kita jelas. Ya, tidak sabit apa-apa zikir yang dianjurkan ya antara setiap dua rakaat itu. Maka kita kata bagaimana kalau seorang itu nak ya berzikir? Kita kata kalau sekiranya dia ingin berzikir secara bersendirian dengan suara perlahan, secara bersahaja, bukan satu zikir yang dijadikan sebagai satu rutin, satu amalan harian atau setiap kali solat tarawih dibaca zikir-zikir yang tertentu dengan gaya dan lafaz-lafaz yang tertentu. Kalau dia hanya baca zikir secara am, secara bersahaja, maka kita kata itu tidak ada masalah. Memang seorang Muslim itu dituntut supaya sentiasa berzikir. Ya, dalam apa juga keadaan, ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring, ya, memang kita dituntut untuk sentiasa berzikir. Tapi itulah masalahnya timbul bila masa ya bila kita mengada-adakan zikir-zikir yang tertentu untuk kita baca dengan gaya-gaya yang tertentu pada waktu yang tertentu, atau apatah lagi dengan secara berjemaah, secara beramai-ramai, seperti mana halnya dalam solat tarawih. Ya, kita lihat sebahagian kelompok mereka mengada-adakan zikir-zikir yang tertentu. Yang mana akhirnya kita kata ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Maka kesimpulan kita, zikir-zikir yang diada-adakan seperti ini perlu dielakkan. Ya? Sebaliknya, salat tarawih bagaimana? Dilakukan secara terus. Ya? Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tidak ada, jangan diselang-selikan dengan apa juga zikir atau apa-apa juga bacaan yang lain. Ya, kerana tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kembali kepada solat tarawih tadi, memang adanya satu zikir yang dianjurkan yang dibacakan oleh imam dan juga makmum. Ya. Secara bersendirian, tapi dianjurkan untuk dibaca secara kuat, iaitu di hujung solat tarawih itu. Iaitu lafaz Subhanal Malik Al Quddus. Ya. Itu memang sabit dalam sunnah Nabi. Imam dan juga makmum, mereka menguatkan suara mereka dengan membaca Subhanal Malik Al-Quddus. Tetapi kena ingat, secara berasingan, secara bersendirian, walaupun dengan mengangkat suara ya, pada lafaz yang pertama tu, Subhanal Malik Al-Quddus ya. Lalu disuli dengan diulang sebanyak dua kali, tapi bacaan dua kali yang seterusnya dibaca secara perlahan. Hanya bacaan yang pertama saja dibaca secara kuat ya. Maka ini kata bagaimana perlu kita meraihkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam kita berzikir ya. Wallahu a'lam.